Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Pustaka Lestari, mengupas sejarah, budaya, tradisi Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan menghadirkan sebuah tayangan. Kita mengupas salah satu bangunan di area makam Mbah Sunan Asmoro-Konti, yaitu Joglo Pejaton di area makam Mbah Sunan Asmoro-Konti, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebelum kita memulai ulasan video kali ini, alangkah baiknya mohon buat teman-teman semuanya tetap terus dukung support channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komentar, share video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya sebagai tambahan wawasan untuk kita semuanya. Bagaimana ulasannya? Mari kita kupas. Bangunan Joglo Pejaton di area makam Mbah Sunan Asmoro-Konti ini tampak indah nan memukau bagi yang melihat bangunan tersebut untuk pertama kalinya. Sebab Joglo Pejaton Asmoro-Konti dibangun dengan bentuk bangunan yang super klasik dan khas Jawa yang diperindah dengan sentuhan ornamen sulur tanaman di setiap penyangga bangunan Joglo Pejaton Asmoro-Konti, dan dilengkapi dengan lampu gantung unik yang terdiri dari banyak lampu-lampu kecil. Sementara warna dari bangunan Joglo Pejaton sama persis dengan gapura masuk ke makam Syekh Ibrahim Asmoro-Konti. Bangunan Joglo Pejaton ini diresmikan oleh Bapak Bupati Tuban, yakni Bapak Fathul Huda, pada tanggal 18 November tahun 2020. Pada zaman dahulu, rumah Joglo merupakan simbol dari status sosial yang hanya dapat dimiliki oleh orang yang mampu secara finansial. Bahan-bahannya pun memang lebih mahal ketimbang jenis rumah adat Jawa yang lainnya. Selain membutuhkan biaya yang tidak sedikit, waktu pembuatannya pun cukup panjang. Jadi jangan heran jika rumah Joglo hanya bisa digunakan oleh para raja, bangsawan, dan pangeran saja. Meski begitu, saat ini rumah Joglo dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Bangunan Joglo Pejaton Asmoro-Konti ini tepatnya berada di sebelah utara dari Masjid Agung area makam Mbah Sunan Asmoro-Konti. Dulunya di area bangunan ini sebelum dibangun Joglo Pejaton ini, tempat ini dulunya merupakan musola yang digunakan untuk para wali dalam berkumpul untuk membahas mengenai tentang syiar Islam, terutama di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pada mulanya, rumah Joglo berbentuk bujur sangkar dengan empat pokok tiang di tengahnya. Tiang ini disebut dengan istilah Soko Guru. Nah, penopang tiang itu merupakan blandar bersusun yang dikenal dengan nama Tumpang Sari. Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat tambahan-tambahan ornamen dalam pembuatan rumah Joglo ini. Akan tetapi, yang paling mendasar adalah rumah tetap berbentuk persegi. Bahan utama pembuatan rumah Joglo ini adalah kayu. Jenisnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Namun umumnya kayu yang digunakan adalah kayu sengon, kayu jati, serta
batang pohon kelapa. Namun, salah satu jenis kayu yang selalu jadi primadona untuk pembuatan rumah adat khas Jawa Tengah ini, yakni rumah cuklu, itu berbahan dari kayu jati. Hal ini dikarenakan keawetan, ketahanan, serta kekuatan kayu yang lebih tinggi ketimbang jenis kayu lainnya. Bahkan, meski hanya menggunakan kayu jati, rumah cuklu sejak zaman dahulu masih dapat bertahan hingga saat ini. Pada bagian atap rumah adat Jawa Tengah yang satu ini terbuat dari bahan genteng tanah liat. Selain genteng, masyarakat tradisional Jawa juga menggunakan jerami, ijuk, dan alang-alang dalam pembuatan atapnya. Alasan penggunaan bahan-bahan alami untuk bagian atap rumah adalah demi kenyamanan, rasa sejuk dalam ruangan yang ditempati. Nah, rumah cuklu ini juga memiliki kelebihan pada sirkulasi udara yang sangat baik. Hal ini disebabkan bentuk atap yang dibuat bertingkat-tingkat. Ketinggian atap rumah cuklu juga mempunyai hubungan dengan pergerakan udara yang dibutuhkan oleh penghuninya. Ciri khas lain dari rumah adat ini adalah bentuk atap yang merupakan perpaduan antara dua bidang, yaitu atap segitiga dan trapesium. Kedua jenis atap ini mempunyai sudut kemiringan berbeda. Atap cuklu terletak pada tengah rumah dan diapit oleh serambi.